Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi. Kita lanjutkan seri tentang perempuan atau istri bekerja. Jadi salah satu dari konsekuensi ketika istri bekerja yang sekarang menjadi tren dalam keluarga modern itu ada istilah commuter marriage, atau yang dikenal anak-anak muda dengan istilah LDR, long distance relationship, atau yang kita ketahui ketika suami istri ini berjauh-jauhan beda kota. Jadi misalnya suaminya kerja di Jakarta, istrinya di Jogja, atau ya bahkan mungkin suaminya keluar Jawa, istrinya di Jawa, atau ya yang berjauhan beda kota. Sehingga nah ini bagaimana dalam hukum ataupun dalam kenyataan sehari-hari gitu. Ketika suami istri berjauhan beda kota misalnya karena tuntutan tugas atau tuntutan kerja, pertama bagaimana hukumnya? Nah, kemarin sudah kita bahas dalam berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, Pasal 30, 31, 32, 34 terkait dengan pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Nah, kemudian misalnya Pasal 32 terkait dengan suami istri atau dalam rumah tangga harus ada tempat kediaman sesuai dengan kesepakatan. Nah, ini di sini kesepakatan. Nah, kemudian yang pasal 30-nya tentang keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri dan sebagainya ini. Nah, ini nih. Di sini kata yang kita garis bawahi kesepakatan. Jadi misalnya ketika pasangan berumah tangga itu harus ada tempat tinggal. Tempat tinggal ini disepakati oleh suami dan istri, sehingga misalnya tempat tinggal berjauh-jauhan. Misalnya nih ya, saya membimbing beberapa beberapa tesis mahasiswa terkait dengan ini. Misalnya commuter marriage atau LDR di kalangan para hakim. Nah, hakim ini kan 5 tahun pindah, 5 tahun pindah. Nah, sehingga bagaimana keluarganya, ya banyaknya nggak nyatu ketika misalnya dia harus misalnya pindahnya keluar Jawa jauh, nah kemudian keluarganya di Jawa, nah kemudian juga ada profesi-profesi yang menuntut seperti ini. Ada juga penelitian mahasiswa saya terkait dengan santri yang masih di pesantren, karena misalnya di pesantren tahfidz gitu ya, dia harus menyelesaikan hafalannya sementara dia udah menikah. Nah, ini kan nggak tinggal serumah nih, yang santri tetap di, misalnya yang putri tetap di pesantren putri, yang putra tetap di pesantren putra. Kemudian mereka udah nikah. Nah, bagaimana? Bagaimana ini secara hukum dan bagaimana realisasi atau prakteknya dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga? Nah, ini nih. Tadi saya katakan secara hukum yang kita garis bawahi kesepakatan di sini. Kalau ada kesepakatan dan sama-sama ridho, sama-sama apa ya, ya ikhlas, sepakat, tidak mengapa misalnya suami jauh, nanti mungkin seminggu sekali pulang atau sebulan sekali, 2 minggu sekali pulang, tergantung jangkauannya misalnya. Nah, ketika ada kesepakatan ini ya nggak apa-apa, it's okay. Nah, kemudian bagaimana pemenuhan kebutuhan rumah tangga? Jadi nafkah ya, ini kan ada nafkah lahir batin ya. Nah, jadi ya ini sesuai kesepakatan tadi, yang penting sama-sama ridho. Jadi misalnya tetap ya, misalnya nanti kalau sudah punya anak ya, sudah punya anak misalnya, bagaimana suami tadi ya mengirim uangnya ke keluarganya, kemudian untuk kebutuhan istri dan anak-anak di rumah misalnya. Nah, kemudian juga bagaimana dia sering pulang juga sesuai dengan jangkauan dan kemampuannya. Nah, ini dengan kesepakatan bersama. Makanya kemudian di sini
komunikasi yang penting. Bagaimana kemudian semua bisa dikomunikasikan dengan harmonis, dengan baik, sehingga apa? Tidak ada kesalahpahaman, tidak ada saling curiga. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah kan ketika ada kecurigaan, ketika ada ketidakpercayaan di sini. Makanya kemudian dari sisi hukum tidak masalah berdasarkan pasal-pasal tadi, karena yang saya garis bawahi di situ kesepakatan terkait dengan tempat kediaman. Nah, kemudian kebutuhan pemenuhan kebutuhan berdasarkan pasal 34 ya semampu suami kewajiban untuk memberi kebutuhan keluarga. Nah, kemudian secara prakteknya, nah bagaimana ini berdasarkan kesepakatan, misalnya berapa minggu pulang atau sebulan sekali atau ya ini kesepakatan. Nah, tapi kemudian bagaimana di sini adalah komunikasi secara sosiologis. Ketika fungsi komunikasi ini efektif, jadi akan menjadi baik-baik saja. Tidak menutup kemungkinan justru keluarga yang bersama terus, percekcokan juga tinggi ketika tidak bisa komunikasi yang baik dan tidak bisa saling pengertian gitu. Makanya kemudian di pasal 33 Undang-Undang Perkawinan, nah yang sebelum nafkah itu kan suami istri harus saling mencintai, menghormati, bla bla bla. Nah, itu yang penting dimainkan di situ. Jadi kepercayaan, komunikasi yang baik, saling mengerti, menghormati. Nah, ini yang kemudian berperan dalam hal ini. Karena apa? Memang mungkin sulit dan berat ketika menjalankan kehidupan rumah tangga, tapi long distance, berjauh-jauhan, berjarak kota atau pulau atau provinsi misalnya. Karena bagaimana nanti misalnya anak sama siapa? Anak sama ibu biasanya. Ibu mengasuh sendiri itu berat, apalagi ibu juga bekerja. Nah, tapi ya ini juga hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa saya ya, dari tesis yang saya bimbing, dari kondisi keluarga hakim yang selalu LDR begini, mayoritas keluhannya di ketika bagaimana perhatian terhadap anak. Nah, ini karena jauh gitu ya. Anak biasanya sama istri, sehingga ya agak berat memang. Tapi ya tadi lagi-lagi bagaimana menjalani dengan kesepakatan, saling percaya, saling menghormati, saling mencintai, sehingga apa? Komunikasi efektif akan terjalin. Ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.